Honda ajukan banding atas penalti yang diterima Marc Marquez. Marc Marquez dari Repsol Honda menabrak Miguel Oliveira dari tim RNF Aprilia dengan sangat brutal di tikungan 3 di lap ketiga balapan Portugal. Keputusan Asosiasi Sepeda Motor Dunia FIM dan promotor Dorna dikirim pada hari Minggu pukul 17, di mana secara tegas mereka menyatakan bahwa pembalap asal Spanyol itu akan menerima long lap penalti ganda untuk balapan selanjutnya di Gran Premio Michelin de la Republica Argentina. Karena pada saat itu Marquez menyatakan akan absen di GP Argentina karena cedera. Karena dia mengalami patah tulang metakarpal pertama di ibu jari tangan kanannya akibat insiden itu. Sehingga dia secara otomatis tidak perlu menjalani hukuman di GP Argentina. Namun pernyataan ini jelas bikin heboh dunia maya. Hal ini mendorong FIM untuk mengeluarkan klarifikasi pada hari Selasa dan diralat. Karena nama Marquez tidak berpartisipasi di GP Argentina, dia harus menjalani hukuman saat dia comeback dalam balapan utama MotoGP hari Minggu di balapan berikutnya. Namun tim Repsol Honda tidak menerima begitu saja, sebagaimana pernyataan yang diumumkan pada hari Rabu 29 Maret. Mengenai sanksi yang dijatuhkan FIM kepada Marc Marquez atas insiden balap di GP Portugal, tim Repsol Honda berpendapat bahwa mengubah kalimat berarti mengubah kriteria kapan hukuman harus dijalankan. Fakta bahwa perubahan ini dibuat oleh FIM 2 hari setelah sanksi awal. Bersifat final dan definitif. Tidak sesuai dengan peraturan FIM saat ini untuk kejuaraan dunia MotoGP. Untuk alasan ini, tim Repsol Honda bermaksud menggunakan semua solusi yang ditawarkan oleh peraturan yang berlaku untuk mempertahankan hak dan kepentingan yang sah yang dianggap dilanggar sebagai akibat dari keputusan baru-baru ini. Dan kami telah mengajukan banding yang langsung diserahkan kepada FIM Appeals Towards, begitu bunyi pernyataan yang dikeluarkan Honda. Jika Marquez menjalani hukuman di GP Amerika, jelas akan merugikan tim Honda Repsol. Karena Marc terkenal kuat di sana. Dan peluangnya besar untuk meraih kemenangan pertamanya musim ini. Jika kondisi tim Honda seperti 5 tahun yang lalu mungkin tidak masalah. Karena saat itu baik Honda dan Marquez berada dalam kondisi puncak. Namun sekarang motor Honda dan Marquez menderita, jika ditambah hukuman double long lap, penalti akan semakin menderita dan sulit juara.